Halo sahabat infokreator, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara absen secara cepat di laman hadir GTK DHGTK. Nah, langsung saja biar tidak terlalu lama kita klik di hadir GTK. Kemudian silakan masuk ke laman hadir GTK dengan menggunakan NPSN, email dan password dari Dapodik. Dia masukkan kodenya. Kemudian teman-teman masuk di kelengkapan, terus entry kehadiran. Nah, kemudian di sini supaya tidak teman-teman memasukkan jam datang dan jam pulang satu per satu seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini saya dua, kalau ini memasukkan satu per satu maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya supaya data hadir ini terisi secara otomatis semuanya tanpa memasukkan satu per satu? Nah, kita lihat dulu ya, supaya teman-teman tahu di tanggal sekarang yaitu tanggal 44. Jadi dashboardnya ya, nah, tanggal 6. Nah, di sini belum ada hasil rekapan absen di bulan 4 tanggal 6. Nah, kita balik lagi ke entry kehadiran. Nah, kita masuk ke tanggal 6 bulan 4. Bagaimana caranya untuk absen secara cepat di sini? Cuman di sini siapkan dulu scriptnya ya, karena di sini menggunakan script. Jadi teman-teman nanti unduh scriptnya, saya akan sediakan di link deskripsi. Kemudian jika sudah, teman-teman kembali lagi ke entry kehadiran. Di sini teman-teman klik Ctrl Shift G. Nah, nanti di sampingnya ini akan ada tempat untuk paste scriptnya. Nah, langsung saja di sini teman-teman Ctrl V. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini sesuaikan kehadirannya dan kepulangannya di sekolah masing-masing. Di sini saya biasanya sekolahnya agak rajin sedikit, yaitu 6.30 sudah ada di sekolah, jadi saya masukkan di sini jam 6.20. Kemudian pulangnya biasanya 16.10. Nah, jadi saya menyesuaikan dengan kehadiran di sekolah. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik enter. Nah, maka di sini semuanya sudah terisi secara otomatis. Nah, kehadirannya yaitu jam 6.20 dan kepulangannya yaitu 16.10. Nah, karena ini terisi semua, jadi jika teman-teman ada salah satu atau beberapa orang tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah off, teman-teman tinggal klik lagi di samping kanannya yang hijau ini untuk mengoffkan supaya tidak terekap absennya. Karena di sini saya ada, contohkan di sini. Nah, ini saya ada, saya open. Dan teman-teman klik yang terakhir adalah simpan. Selesai. Sekarang kita lihat di tanggal 6-nya. Ya, sudah ya teman-teman. Jadi sangat gampang sekali untuk mengabsen secara otomatis semuanya. Nah, ini dilakukan supaya prosesnya cepat untuk absen. Silakan disesuaikan dengan kehadiran di sekolah teman-teman. Ini saya sudah coba berkali-kali dan ini permanen. Silakan teman-teman coba di sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.